Baik, okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Hamdan kathiran taiban mubarakan fi. Kama yahibu rabbuna wa wa amma ba'ad. 91,1 FM Radio Robani Merajut Ilmu dan Peradaban Generasi Robani dan Pemirsa KMTV di manapun anda bisa menyimak siaran kita untuk kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua rahmat dan juga nikmatnya kepada kita bersama di hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku kedua dan usul hasanah kita dalam kehidupan. Kita bermohon salawat ini selalu tersampaikan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat tentunya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, generasi Rabbani di pemirsa KMTV kita kembali di Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz untuk edisi spesial Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Alhamdulillah, untuk pagi ini kita sudah bersama narasumber kita, para guru-guru kita yang masya Allah. Kita sudah uh, akan membahas satu tema yang notabene-nya berkaitan erat dengan uh, bulan suci Ramadan di tahun ini atau di 1443 Hijriah, yaitu berseri, berkah atau berburu berkah setiap hari. Seperti apa dan bagaimana nanti perbincangan akan uh, kita dengarkan masing-masing e, pendahuluan atau mukadimah dari para asatis kita tentang berburu bekas setiap hari di bulan suci Ramadan ini. Taib generasi Surwani dan pemirsa KMTV seperti biasa di dua sesi yang ada di program ini sesi pertama kita akan dengarkan masing-masing penjelasan dari para narasumber dan juga nanti sesi kedua untuk bisa bersoal jawab seputar tema di 082174909911. Baik, Kendara Surbani untuk tidak memperpanjang muka dimah, kita langsung sapa saja para narasumber kita yang sudah hadir untuk hari ini. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Hayakallah Ustadz. Barakallah Fik. Ustadz, uh, sehat untuk kesempatan hari ini Ustadz ya? Nah. Kemudian Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Nah Ustadz. Baik, kita akan membahas sebuah tema yaitu berseri dan seperti apa nanti kita akan dengarkan dari masing-masing narasumber kita Untuk uh, berburu berkah berburu setiap hari di bulan suci Ramadan khususnya Untuk pertama kita akan dengarkan dulu uh, mukadimah atau penjelasan singkat dari guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala 6. Uh, guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Mali LCMA Hafizahullah Ta'ala فليتفضل المشكور سنان نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عبده المصطفى وعلى اله الشرفاء واصحابه الكرام النبلاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوفاء والجزاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى أما بعد فأوصي نفسي بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى فإنه قد فاز من اتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون المكرم والموكر وذلته. Al-Syeikh al Hidayatullah Ismail Tuan Guru kita Saudaraku Ray Imran yang pada yang selalu setia menemani di dialog keislaman bersama Ustaz ini dan saudaraku Adnan pemilik KMTV <coughs> dan seluruh pendengar dan para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah pagi yang sejuk ini kita kembali berada di tempat yang mudah-mudahan diberkahi ini di waktu duha. yang diberka, yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik dengan memohon pertolongan Allah dan ridhanya kita berusaha untuk pagi ini berbagi dalam berseri berburu berkah setiap hari Sering kita mendengar, bahkan merasakan bahwa bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Semuanya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, bahkan apapun yang kita yakini ada iman, ini terasa betul. keberkahan di bulan ini. <tuh> wal baraka seperti yang tidak atau seperti yang kita ketahui bersama berasal dari bahasa Arab yang maknanya adalah az-ziyadatu wan numu yaitu bertambah dan berkembang. Dan al-barakah setelah ziyadatul khair atau al-khairu al-kazir bertambahnya kebaikan dan e, bertambahnya segala kebaikan dan berkembangnya maka bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan segala sesuatunya Allah berikan Pahala yang berlipat dan berganda dalam hadis kursi, oleh Imam al-Bukhari, Nabi alaihi Wasallam bersabda, Inna amal wa Adam kulluhu lahu Al hasanatu biashri ashri amthaliha ila sab'imi'ati dhu'fin illa sawm fa innahu li wa ana ajzibihi amalan anak Adam itu semuanya untuknya sendiri satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat dan sampai 700 kali lipat. Lalu Allah katakan illa saum kecuali puasa. Fa innahu li. Tapi lain dikatakan taraka ta'amahu wa sharabahu, wa, wa wa syahwatahu min ajli. Dia tinggal tinggalkan makan, minum dan syahwatnya semata-mata kerana aku. Oleh itu Allah apresiasi dan berjanji wa ana ajizibihin. Saya yang akan memberikan balasannya. Padahal semua balasan dari Allah SWT. Ini menunjukkan tashrif. Bahwa kebaikan Ramadan atau kebaikan Allah di bulan Ramadan dilipat gandakan lebih daripada kebaikan-kebaikan di bulan-bulan yang lain. Makanya bulan ini disebut dengan Syahrun Mubarak. Nabi katakan atakum Syahrun Mubarak. Datang kepadamu bulan yang diberkahi. Subhanallah. Futihat fihi abwabu al-jannah. <clears throat> Wa ghulqat abwabu al-jahim. Wa Padanya dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan yang durjana dibelenggu. Bab 16 Izakana awal leilatil Ramadhan bila masuk malam pertama bulan Ramadhan, sufidat maradatul jin. di belenggu setan-setan yang selalu mengganggu di kalangan jin. Wufattihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha bab. Dibukakan pintu-pintu surga yang delapan, tak satu pun yang ditutup. Padahal di antara pintu itu ada nama Babur Rayyan khusus orang puasa. Tetapi pintu-pintu yang lain pun dibuka di Ramadan. saking mulianya dan berkahnya Ramadan. Ma'asyaral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ghlqat uh, abwabul jahim, dikunci pintu-pintu neraka yang tujuh. Wasufidat wa lam yuglak. wa lam yaftah minha Tak satu pintunya yang dibuka. Wasfdatisyayathin dan di belenggu-belenggu setan-setan. Walillahi utaqan minan nar. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakannya dari api neraka. Wadzalika fi kulli laila. Dan itu setiap malam, tidak perlu nunggu sepuluh malam terakhir atau sepuluh malam ketiga. Walillahi, min ibadhi, otaka, Allah memerdekakan hamba-hambanya, dan itu setiap malam. Nah, kalau halnya demikian, kaum muslimin dan muslimat, patutlah Nabi katakan: "Rahimah Anf, ragima Anf." Ragi ma'anf Iaitu celaka Tersungkur dan celaka Sungguh dan celaka Qila man ya Rasulullah Ditanyakan siapa ya Rasulullah Qala man Adrakahu Ramadhan Thumman salakha Falam yukfarla Orang yang Bertemu dengan Ramadhan Dan lama sebulan Ya, ayaman ma'dudat, subhanallah Allah jadikan dia berlalu begitu cepat. Ya. Ini sebulan ya tidak diampuni. Rugi sekali. Celaka dan patut. Ya, or, dibukakan segala kesempatan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya lalu dia rugi. Lalu dia tidak mendapatkan satu pun. Tidak <tuh> diampuni dosanya. Tak terbayarkan utang-utangnya pak, rugi kaum Muslimin Muslimah di rahmati Allah SWT. Jadi keberkahan inilah yang harus kita kejar bersama dan itu setiap hari, setiap hari. MaashAllah kiram di rahmati Allah. Kalaulah kita diri kita ini MaashAllah kiram di rahmati Allah, umur kita ini adalah hari-hari. Seperti kata Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah. Innama anta ayam. Kamu itu adalah ibarat beberapa hari saja. Iza dahaba yaumun zahaba ba'duk. Au juz'un mink. Bila ila, pergi satu hari darimu, berarti pergi satu bagian dari tubuhmu. Nah, hari-hari yang berlalu ini Apalagi hari-hari yang penuh dengan keberkahan Bila berlalu dari umur kita Ini sungguh merugi luar biasa Ada perkataan menarik dari seorang fasik. Ya, dari seorang fasik. Zalim. Tapi Nabi katakan, Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu adalah harta berharga milik orang mukmin yang hilang. Aina ma wajadaha fa huwa haqqu biha. Kapan di mana pun dia temukan, dia berhak mendapatkannya. <coughs> Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah Imam Al-Hasan Al-Basri dia sezaman se dengan Hajat bin Yusuf Al-Thaqafi yang mengatakan kalimat itu adalah Hajat bin Yusuf Al-Thaqafi yang disebut dengan mubiru hadil ummah mubir penghancur umat ini. Ya dia kalau dia apa namanya menumpahkan darah orang itu seperti menumpahkan air air kotor saja dengan sangat mudah dia membunuh orang. Tapi perkataannya ini hikmah maka kita ambil dan betul. <tuh> apa kata Imam Al Hasan Al Basri? Wakadatni kalimah min Hajjad bin Yusuf al-Thaqafi. Lalu muridnya bertanya, ya Aba Sa'id, wakadatka, wakadatka kalimat itu Hajjad bin Yusuf al-Thaqafi. Artinya saya termotivasi, terbakar semangat saya oleh kalimat yang diucapkan oleh Hajjad bin Yusuf al-Thaqafi. Lalu muridnya heran, kok bisa orang sezalim itu menjadi motivator pula bagi kita untuk beramal? Apa katanya? dan <coughs> man ma akhsara man ma yawmun min ayamihi fi ghairi ma fihi. Kama kala, sungguh celaka dan sungguh merugi orang yang berlalu harinya tapi tidak melakukan apa yang untuk itu Dia diciptakan Allah SWT Nah sekarang ma'asyirah kiram dirahmati Allah SWT Kita hari ini Hari-hari Ramadan Ayamun mubarakat Ayamun nafahat Ilahiyah Rahmaniyah Rabbaniyah Yaitu Segala kebaikan-kebaikan yang menyenangkan umat Yang menyenangkan kita Allah turunkan Ya, setiap malam rahmatnya, setiap saat rahmatnya, setiap hari barakah daripadanya. Dan itu adalah ibaratnya adalah umur-umur kita yang berlalu. Ma'asyur al-kiram dirahmati Allah. Maka hari-hari Ramadan ini ma'asyur al-kiram orang-orang yang cerdas akan merasakan berapa keberkahan ini. Kita ingat dengan hadis Nabi SAW dilakukan oleh Abu Barzat al-Aslami. لا تزول tidak akan bergeser kaki atau kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat dari tempat berdirinya subhanallah ini suasana menakutkan kaum muslimin kita di bawah ke mahkamah yang saksinya adalah para nabi dan rasul Yang saksinya adalah anggota tubuh kita sendiri. Yang saksinya semuanya bisa berbicara. Dan Allah SWT sebagai hakimnya. لا <tutup> يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعلم السر وأخفى. Tak satu pun yang tersembunyi daripadanya, baik yang di langit maupun yang di bumi, dan yang kecil maupun yang besar, semuanya jelas dalam hitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita sekarang akan ditanya satu persatu, ditanya satu persatu. Ya kalau banyak masalah dengan amalan kita, abya ibaratlah kita akan menderita. Karena Nabi Sallallahu mengatakan, Man hisab, uzib. Siapa yang hisapnya diperdebatkan atau di, di Ya, ibarat kalau munakasya kalau tidak banyak kritikan berarti ini jen lautnya. Tapi kalau banyak yang dikritik, dipertanyakan ini kenapa, ini dari mana, ini siapa yang suruh, ini kamu lakukan dan sebagainya. Tidak lancar, ibarat akan di akan di, -di Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, dirahmati Allah di dalam bulan Ramadan ini kita juga Ramadan mengajar kita untuk berhati-hati dalam beramal tidak asal murah meriah atau tidak asal semangat tetapi semangat yang tidak menghasilkan apa-apa jadi jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang hanya sekedar semangat tanpa ilmu <tuh> nanti akan ditanya nah kita lihat kaum muslimin muslimat dirahmati Allah tentang umur an umrihi fi ma'afna umur yang diberikan Allah kepadanya umur antum 20 tahun singkat sekali itu 30, 40 dan seterusnya Untuk apa? Tetapi kalau di Ramadhan Diberkahi Allah SWT Dalam hadis digisahkan Ada dua orang yang masuk Islam Lalu keduanya pergi berjihad, berjihad Satunya mati syahid Dan satunya hidup beberapa tahun lagi Setelah itu Lalu meninggal Lalu diperlihatkan dalam mimpi Bahawa dia lebih tinggi derajatnya Dari saudaranya yang mati syahid Lalu ditanyakan ke Nabi SAW. Kok bisa? Ini syahid, ini tidak mati syahid. Kenapa ini lebih tinggi derajatnya? Nabi katakan, Alam ya'ish Ramadan ba'dahu. Bukankah dia hidup beberapa kali Ramadan setelah dia mati syahid? Subhanallah kaum muslimin. Jadi baru, baru masuk Islam, belum lama. Tetapi subhanallah dia memanfaatkan keberkahan hari-hari Ramadan. Nanti Uh, Selain bagiannya akan dibahas oleh Dr. Hidayatullah insyaAllah Dia fokus pada umur Di maafnah umur Untuk apa dia habiskan Mungkin saja Sehari Ramadan ini Kalau betul-betul kita Mengambil barakahnya Dengan memanfaatkan Setiap detiknya Mulai siang dan malamnya Siang dipenuhi dengan <tuh> amalan, zikir, kiraatul Quran dan sebagainya, doa yang tak pernah uh, lepas dari hati dan lisan kita, lisan kita, bibir kita selalu basah dengan zikrullah. Dan dan amal-amal lainnya yang dia manfaatkan di bulan Ramadhan ini mungkin mengalahkan amalan orang yang hidup 63 tahun, 70 tahun yang tidak memanfaatkan Ramadhan ini. Itulah tadi. Dia hidup Ramadan. Barakah itu tadi. Allah tumbuhkan. Tadilah kalau amalan satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini Ramadan tidak ada batasnya. <coughs> tidak ada batasannya. Makanya celaka gadah. Siapa tadi? Hajat bin Yusuf. Al-Thaqafi. Nah, Andainya berlalu sesaat dari hari kita, khususnya di bulan Ramadan ini, tanpa ada kebaikan yang kita tanam di dalamnya. Ma'asyol kiram. Nah, yang kedua, dan ini ada kaitannya dengan pemanfaatan umur tadi. Wa'an ilmihi fima fa'ala fihi. tentang ilmunya apa yang dia amalkan Allah subhanallah kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah ilmu itu nikmat mengangkat derajat ilmu itu adalah nikmat yang membuat kita disebut-sebut ilmu itu membuat kita dikedepankan tetapi subhanallah kalau tidak diamalkan dia jadi ibarat bumerang makan tuan sendiri oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah maka ditanya tentang ilmunya. Nah, kita dapatkan kaum muslimin di bulan Ramadan ini, subhanallah, keberkahan ilmu itu juga terlihat. Ada sedikit ilmu tentang amal di bulan Ramadan ini kita akan manfaatkan. Misalnya, misalnya seseorang tahu bahwa contohnya sekarang umat Islam mereka sebelumnya di hari-hari biasa Bukan tidak tahu bahwa solat ke masjid itu Dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat Dari solat sendiri Tapi kenapa mereka tidak datang ke masjid? Ya kan? Tahu, tahu Tapi Allah SWT bukakan ke keberkahan di bulan Ramadhan ini. <coughs> Kita dapatkan orang di bulan Ramadhan, Masya Allah, masjid itu sudah mulai nampak kecil. Tapi di malam-malam pertama saja, nah, masjid dah kelihatan kecil. Dan mulai pengurus berpikir untuk mengumpulkan dana untuk memperbesar masjid. Tapi pas malam kelima, dah ada lagi yang akan diminta dana lagi ke muslimin. Tetapi orang-orang yang berilmu, Orang-orang yang berilmu dan tahu kemanfaatan dan barakahnya ilmu ini di bulan Ramadan dia akan konsisten. Makanya beda antara orang yang duduk menuntut ilmu dengan orang yang hanya sekedar memuaskan keinginan-keinginan untuk mendengarkan ceramah-ceramah biasa. Beda. Orang yang hanya mendengarkan ceramah biasa katakanlah tablik akbar yang penting siapa yang paling banyak jemaahnya dan paling suka didengar retorikanya kalau hanya fokus pada ini ya bukan sekatakan tidak bermanfaat, bermanfaat, memotivasi ibaratnya seminar motivasi ya kita dimotivasi jadi orang kaya, jadi orang hebat di ruang seminar kita sudah langsung jadi orang hebat tapi yang menentukan tidak atau ianya setelah kita turun di lapangan <tuh> nah, tetapi yang berilmu, yang berkat berkah ada yang menuntut ilmu yang bukan hanya sekedar mendapatkan teori tapi melihat aplikasi. Makanya di bulan Ramadan terlihat keberkahan itu. Orang mengetahui tentang fadilat puasa ya puasa Ramadan yang Allah janjikan pahala begitu. Dengan penuh keyakinan dia bisa bertahan sampai akhir Ramadan. Dia tahu bahwasanya salat bersama imam, salat tarawih sampai selesai diberikan pahala seperti salat semalam suntuk. Dia tidak sia-siakan keberkahan lagi pada ilmunya. Subhanallah. Dia tahu bahwa bersedekah, berinfak adalah sangat dianjurkan. Apalagi di bulan Ramadhan. Dia tahu Nabi kita alaih salatu wassalam. ajwa dan nas. Orang yang paling pemurah. Di Ramadhan, dia semakin pemurah lagi. Berkah ilmu lagi. Dia tahu bahawa berdoa itu adalah silahul mu'min. Adalah senjata orang beriman. Maka dia tak pernah takut. Tak pernah khawatir. Karena dia punya senjata yang yang sangat-sangat apa namanya yang sangat mumpuni yang sangat diandalkan yaitu doa oleh sebab itu ikhwani kaum muslimin sedang jemaah, sedang yang dir, uh, pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT pernah salah seorang panglima perang muslim dalam perang jihad bisabilillah yang memahami keberkahan doa dia sebagai senjata yang sangat tajam dan ampuh salah seorang dari pasukannya seorang ulama yang zuhud yang dikenal doanya mustajab Muhammad ibn Wasi' tidak ditemukan di barisan tentu dia sebagai panglima akan mempertanyakan di mana Muhammad bin Wasi' kenapa terlambat karena dalam perang itu tidak boleh kata-kata terlambat tidak ada tentara itu tidak sangat disiplin mereka ya bisa memakai baju sambil berlari gitu ya pakai baju sambil berlari demikianlah mereka Masyarul Ma ikhwah wal akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala lalu disampaikan kepadanya ya ayyul qaid huwa fil khaimah yakni yad'u rabbahu yunaji dia sedang berada di kemah sedang berdoa dan bermunajat subhanallah dia tahu keberkahan doa khususnya orang-orang yang saleh hamba-hamba Allah yang bertaubat kepadanya <tuh> maka dia katakan wallahi la uh, la min Muhammad ibn Wasi' telunjuk Muhammad ibn Wasi' yusiru biha ila sama nunjuk ke langit karena dia berdoa kepada yang di yang di langit ya doa biha dia berdoa ahabbu ilayya min alfi faris lebih saya andalkan dari seribu pasukan kavaleri subhanallah nah di Ramadan doa kita sepanjang matahari dan sepanjang malam mustajab. Salah sudah awat. La turad. Tiga doa yang tidak pernah ditolak Allah SWT. Doa ul walid. Li Doa orang tua untuk anaknya. Wa doa ul musafir. Hata yarji. Doa orang musafir sampai dia kembali. Wa doa sa'im. Hatta yuftir dan doa orang musafir sampai dia berbuka atau hina yuft atau qabla ayuf hatta namanya, qabla atau sebelum berbukanya dan doa orang puasa doa yang mustajab khususnya di saat-saat menjelang berbuka atau di saat-saat Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir <coughs> ma'asyar kiram as-saimin was saimat yang dirahmati Allah SWT dengan ilmu yang barakah dia tahu bahwasanya sekecil apapun yang kita berikan untuk orang yang berbuka dapat pahala yang tak terhingga man fattara sa'iman falaju' fala ajur sa'im ajur sa'im maka dia pun walaupun hanya dengan segelas air antusias dan berambisi untuk merebut pahala tapi tidak mengurangi pahala orang yang diberi dan dalam masalah ini sebagian membayangkan bahawa khusus waktu berbuka Sebagian ulama mengatakan tidak, bukan khusus berbuka, untuk sahur pun dapat. Bahkan untuk menyiapkan makanan dan minuman bagi orang yang ikut salat mu Ramadan, mudah-mudahan dapat ajruman fattara saiman. Kenapa? Dia dalam keadaan berbuat taat. Bukankah Nabi yang mengatakan menjahaza jahaza gaza faqad Siapa yang menyiapkan tentara untuk berperang sama dengan orang yang berperang. Sekarang kita bantu orang menyiapkan makanan dan minuman untuk qiyam Ramadan sama dengan melakukan qiyam Ramadan. Orang kita bantu orang untuk sahur untuk mendirikan puasa maka sama dengan orang yang berpuasa. Makanya ulama istinbat dari sini bahwasanya man adis man fatara sahiman tidak secara tekstual hanya di waktu berbuka Ya kan sebagian tidak mau lagi. Nah, dah selesai bukan tidak dapat pahala lagi. Tidak. Antarkan saja walaupun setelah berbuka. Kadang-kadang kan kita terlupa atau khawatir tidak cukup nanti. Tengok nih goreng tinggal satu piringnya kan. Awak berlima. Nah, jadi hawa itu kita antar ke tetangga nanti tidak cukup. Akhirnya rupanya perut itu terbatas. Akhirnya tidak habis. Lalu diantar antarkan saja kaum oh, muslimin dan oh, muslimat dirahmati Allah walaupun yang lebih baik tentu bukan sisa tetapi yang memang kita sisihkan untuk orang yang pakai misi. dan seterusnya seterusnya dia tahu bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar adalah sesuatu yang sangat dianjurkan karena kita akan tenggelam kalau kita tidak cegah orang berbuat kemungkaran seperti pengendara safina pengendara kapal kita satu kapal harus saling mengingatkan. Jangan gara-gara segan, lalu kita biarkan orang berbuat kemungkaran. Dan ini dia tahu, barakah Ramadan. Alhamdulillah, bulan Ramadan ini lebih mudah. Orang lebih mudah menerima. Iya, tapi kalau luar Ramadan, enggak. Nah, dia tahu bahawa menahan amarah dengan ilmunya. Dia belajar, nih, mana amarah itu adalah menjaga keutuhan Ramadan. Diberkahi ilmunya, diamalkan. Dan seterusnya. Intinya ilmu itu di bulan Ramadhan lebih kelihatan berkahnya dibanding di luar Ramadhan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita keberkahan ini setiap hari di sekecil apapun yang kita mampu. Karena sesungguhnya yang kecil itu bila dikembangkan oleh Allah akan menjadi besar dan selanjutnya mungkin akan disempurnakan oleh Ki Haji Dr. Hidayatullah Ismail Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Taib jazakallah khairan sahab untuk penyampaian materi mengenai berseri atau perubahan ber setiap hari khususnya di bulan suci ramadhan ini Kita akan lanjutkan kepada guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala Fala liatafatul masyukurah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yang kita muliakan guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali al ah, Ta'ala Warah Saudara-saudari Para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM Dan para Pecinta KMTV dimanapun berada Assa'imin Assa'imat rahimakumullah alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita kembali kita berbincang saling memberi nasihat dan mengingatkan di dalam kebaikan agar kita sama-sama Selamat dan terjaga dari segala keburukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita pemahaman yang benar dan semangat untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Karena tanda berkahnya ilmu adalah diamalkan. Oleh karena itu kita tak akan bosan-bosan untuk duduk di majelis seperti ini dan tidak akan pernah kita merasakan puas karena ilmu Allah sangat banyak dan sangat luas. Semakin kita selami dan semakin kita pelajari, semakin kita tak punya apa-apa. Semakin kita pelajari akan semakin terang jalan kita. Semakin kita pelajari akan semakin mudah bagi kita untuk beragama. Karena sesungguhnya agama itu yusr. Agama itu mudah. Dan mudahnya ia dengan ilmu yang Allah titipkan. Yang Allah sampaikan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan kepada kita. Sehingga inilah yang disebut oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahawa Nabi, para Nabi dan Rasul tidak meninggalkan dinar wala dirham para nabi, para rasul, utusan Allah wa azza wa jalla, mereka tidak meninggalkan harta benda berupa dinar dan dirham yang merupakan keindahan dunia. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam ya meninggalkan ilmu sebagai warisannya. Oleh karenanya kita kejarlah ilmu ini. Kita semangati diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita untuk senantiasa belajar dan terus belajar sehingga kita menjadi orang-orang yang berilmu di dalam beragama. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya yang menghabiskan harta benda serta mengorbankan jiwa mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang kokoh dan cinta di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, al-sa'imin al-sa'imat, alhamdulillah sudah banyak dapat ilmu, sudah banyak yang sudah kita dengarkan tadi dari guru kita tentang sebuah hadis yang mesti kita jadikan. Renungan dalam hidup kita karena hadis ini sangat mengerikan. Namun, sayang sering disampaikan tidak membuat kita punya sikap. Kita berharap di hari yang mulia ini, di waktu duha ini, Allah jadikan getaran iman itu di hati kita. Setelah kita mendengarkan hadis, di mana nanti di hari kiamat kelak tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai Allah tanya tentang empat hal yang sangat luar biasa ya tentang usia yang Allah berikan kepada kita dari perjalanan kita di dunia ini sejak kita akil balik sejak kita fase mukallaf sampai kita diwafatkan Allah subhanahu wa ta'ala itu perjalanan yang semuanya ada tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kemudian tentang ilmu yang Masya Allah telah dijelaskan tadi ala guru kita. Bahwa warisan yang kita pelajari dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Ilmu yang ditinggalkan, ilmu yang diajarkan kepada kita dan kita pelajari bersama. Ternyata itu juga ada konsekuensinya. Makanya dalam sebuah kitab yang guru kita sendiri sudah sering membaca, Iqtida'ul ilmi al-amal. Ya. Yeah. Bahwa terhadap sebuah ilmu ada tuntutannya, yaitu kita amalkan. Dan memang berkahnya ilmu itu diamalkan. Hari ini kita bicara tentang mengejar keberkahan setiap hari. Agar ilmu kita berkah, memang tidak ada jalan pilihannya kecuali mengamalkan. Dimulai dari yang paling kecil sampai kita mengerjakan ilmu-ilmu yang seluruh apa yang telah kita dengar dan kita kita pelajari. Dan kalau kita ingin bertanya apakah kita rasa punya ilmu atau tidak dengan cara mengamalkan. Taunya kita kita berilmu dan tidak berilmu itu memang dengan dengan mengamalkan. Ya, terasanya kita di dada ini ada ilmu atau tidak dengan mengamalkan menghasilkan keberkahan keberkahan itu akan terpancar dalam kehidupan kita akan menyinari hari-hari kita akan menyinari keluarga kita dan akan menyinari masyarakat ini adapun yang ketiga yang akan ditanya oleh Allah tabaraka wa taala di hari kiamat kala adalah Malihi min wa untuk usia satu pertanyaan, ya kan? Kemana dihabiskan? Untuk ilmu satu pertanyaan, apakah sudah diamalkan? Tapi ternyata untuk harta ini Allah menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai niktasabah tentang sumber, amhiyah min halal atau min haram, apakah sumber rezeki itu? dia dapati dari cara yang halal atau dari cara yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala jika seandainya kita sudah berusaha mencari dari sumber yang halal falillahilhamd kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah bimbing kita Allah jaga kita Allah berikan kepada kita taufik untuk mendapatkan harta dari jalan yang Allah halalkan Namun jika seandainya masih ada di antara kita dan kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih mencari rezeki dari jalan yang diharamkan Allah atau dari jalan yang syubhat maka segera kita kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena efeknya jangankan kita di akhirat kelak gitu kan. Di dunia saja akan terasa Ketika sumber rezeki itu tidak dari jalan yang halal, itu akan mulai terasa. Dan begitu pun, ketika sumber rezeki itu dari jalan yang halal, akan mudah kita untuk beramal, akan melahirkan banyak keberkahan dari harta itu. Makanya, subhanallah, kalau harta itu sudah berkah, nikmat dunia itu kecil. Karena di antara tanda berkahnya harta, kita bisa gunakan dalam banyak kebaikan. Bahkan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan nikmal malu salih biadir rajul salih. Kenapa motivasi harta yang baik itu ada pada tangan orang yang baik? Karena ada keberkahan dari mereka. Akan ada banyak keberkahan yang akan dilahirkan. Misalnya dia akan bangun masjid ya untuk kaum muslimin yang di situ belum ada masjid Atau mungkin musala yang kecil dan sedangkan masyarakat sudah ramai membutuhkan masjid, maka dibangun dari hartanya itu. Atau mungkin lembaga-lembaga pendidikan yang belum selesai bertahun-tahun, lembaga itu belum selesai pembangunannya. Dia datang, berapa kebutuhan dari lembaga ini? Berapa santri yang belajar Al-Qur'an? Berapa para guru yang mengajarkan ilmu di sini? Maka di sini letaknya kenapa harta itu di tangan. Kalau harta itu di tangan mudah dipindah-pindah. Tapi kalau harta itu di dalam hati, lengket di hati, itu sulit untuk dipindahkan. Makanya para sahabat dimulai dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kecuali hati pindah ke orang lain. Itu mungkin berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan di dalam Ramadan bil khusus dan tentu Nabi kita SAW, wasallam adalah orang yang paling terdepan di dalam di dalam menggunakan harta di Allah Subhanahu wa ya. taala. Maka para sahabat juga demikian. Ya. Para sahabat juga juga demikian. Maka oleh karena itu ikhwani, ma'asyar hadirin wal hadirat, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, kita harus memiliki sebuah mindset yang benar tentang harta ini. Harta milik Allah kemudian Allah titipkan kepada kita. Maka dalam banyak ayat Allah katakan, ya, wa mimma Harta itu sesungguhnya milik Allah wa Taala. Dan kemudian Allah berikan kepada kita, Allah amanahkan kepada kita, kemudian Allah suruh kita untuk untuk menginfakkan harta itu. Makanya mari kita kejar keberkahan keberkahan dari harta kita dengan cara yang pertama kita infakkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi guru kita sudah menyebutkan salah satunya adalah memberikan makan. Ya, orang-orang yang berpuasa, ya kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita berikan itu. Ad'af mudha'afa. Ya, tidak hanya sekedar pahala, tapi di Ramadan ini, di bulan Ramadan ini berlipat-lipat. berlipat-lipat. Pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang menginfakkan harta mereka. Ya. Eh, kemudian untuk orang-orang yang salat ya kita siapkan kita sediakan air minum masjid mana ya yang kurang air minum disediakan untuk orang-orang yang ibadah kepada Allah kita sediakan kita antarkan ke sana subhanallah ini adalah sebuah keberkahan keberkahan dari harta yang kita yang kita yang kita miliki bahwa ketika harta itu berkah semuanya akan indah dan semua akan bisa kita lakukan dan semua nikmat ya semua nikmat Karena kita merasa bahwa harta ini tidak hanya milik kita, harta ini adalah titipan Allah yang harus kita ada hak orang lain di sana. Kita faham mindset ini Insya Allah akan mudah. Tapi ketika harta itu hanya uh, kita yakini kita dapat dengan kehebatan kita, kita dapatkan dengan ilmu kita, dengan uh, segala skill yang kita punya, kita lupa ada Allah Taala Yang memberikan harta itu. Maka kesampingkan sifat-sifat seperti ini yakini Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan kepada kita dia ibarat orang yang melempar bola semakin kencang ya dilemparkan ke dinding kencang juga baliknya ke kita makanya lebih katakan kepada kita ya ma naqasat sadaqatun min mal. hakikat harta yang diinfakkan yang disadaqahkan yang dikeluarkan di jalan Allah tak akan pernah berkurang manset ini harus kita bangun ma'asyarul hadirin wal hadirat akhwat kita bangun manset ini Kalau lambat kita dorong bolanya, lambat baliknya Ustaz. Ya kan? Lambat baliknya. Tapi kencang ini logika dunia saja ini. Ya. Coba ambil bola, eh? lemparkan ke dinding ini. Balik kencang juga baliknya. Begitulah Allah Tabaraka wa Taala. Kalau Allah Subhanahu wa Taala dalam surah ta Al-Kursi mengatakan, "Andai hamba-Ku ya mendekatkan dirinya kepadaku." Ya. Satu jengkal aku akan lebih dekat kepadanya satu zira. Dan seperti itu. Ya, dia dekat kepada Allah dengan cara berjalan. Allah dekat dengan cara berlari. Dan seterusnya begitulah kita. Allah tidak akan pernah mengabaikan satu kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Allah tak akan pernah lupa dan luput dari apa kebaikan yang sudah kita lakukan. Sekecil apapun. Bahkan Nabi kita SAW mengatakan, Ittakun nar walau besikit tamrah. Kalau kita tidak bisa nasi bungkus, gitu kan? Atau tidak bisa satu kardus air minum at-tamar. At-tamar ikhwani fillah. Bisa kita belah, kita berikan kepada orang lain. Kalaupun tidak punya satu, ya, kita belah ke tamar itu. Ini motivasi-motivasi yang harus kita hadirkan agar keberkahan harta itu bisa kita dapatkan. Kita sekarang ini sedang tijarah dengan siapa? Dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala sang pemilik langit dan bumi. sang pemberi rezeki. Kita bertijarah kepada dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana. Ibaratnya seseorang yang mengeluarkan harta jalan Allah, kita meminjamkan Allah. Hukum meminjam di dunia ini mestilah dibalikkan. Allah menggunakan seperti itu bahasanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Allah orang yang orang yang memberikan harta di jalan Allah ibaratnya dibeminjakan hartanya kepada Allah. Padahal harta itu milik siapa sesungguhnya? Milik Allah. Tapi apakah yang membuat semua itu berat keluar dari tangan kita? Ya, ibarat bahasa pepatah kantongnya berjahit. eh Kantongnya berjahit. Tidak keluar. Kecuali dipaksa. Ya, eh, ini Ramadan. Ramadan An-nafahat azima. Ramadan ini jiwa kita sangat dekat. Mudah dengan uh, melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti di muqaddimah tadi telah disebutkan oleh guru kita bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi-motivasi, dibukakan pintu-pintu surga Allah azza wa jalla, ditutupkan pintu jahim. Ya, maka ini kesempatan kita untuk untuk beramal mencari keberkahan harta kita. Kita tunjukkan Maka saya katakan di antara cirinya harta berkah itu digunakan di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ya. taala. Gunakan. Untuk apa gunanya baju banyak tapi tidak tidak digunakan untuk ya dipakai untuk ibadah kepada Allah Azza wa Hanya untuk koleksi-koleksi baju untuk apa gunanya? Untuk apa untuk apa harta kita banyak tapi tidak ada harta itu yang yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mau berapa lagi harta yang kita butuhkan sehingga kita bisa berinfak? Ini kata para ulama ya, masalah infak sedekah itu tidak menunggu kaya. yang ditunggu adalah semangat dan keinginan. Tapi kalau kemudian sedekah yang bermakna zakat yaitu harus mesti kaya. Ya itu kan? Kaya karena memang harus ada syaratnya. Ya. Ini ini tapi kalau sedekah, kalau infak, ya itu silakan. Bahkan Nabi tadi mengatakan, "Jagalah dirimu dari neraka walau hanya dengan sebilah atau separuh separoh kurma." Ini menunjukkan bahwa tidak ada ukuran, berapapun kita mampu lakukan hal itu. Oleh tikhwani, ya. Mari kita bersama-sama belajar melihat kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini untuk kita mengejar keberkahan-keberkahan harta kita. Kita berikan kita buktikan bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu burhan hadis riwayat Muslim sedekah itu adalah bukti bukti apa para ulama hadis mengatakan ala sihhatil iman ya karena benarnya iman ini, ini ini sebagai bukti orang yang mengeluarkan harta dulu ala syarafihi menunjukkan ala kemuliaan dia di orang yang mulia itu yang mengeluarkan harta Bukan yang menahan-nahan harta, bukan. Tapi orang yang mulia itu orang yang mengeluarkan hartanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang terdepan dalam bab ini. Para sahabat yang mulia, para tabi tabi tabiin, orang-orang yang masya Allah mencari keberkahan hidup melalui harta-harta mereka. Oleh itu mari kita sama-sama menggunakan Ramadan ini waktu-waktu yang uh, masih tersisa lebih kurang 21 hari saja. Insya Allah mari kita sama-sama nah ada satu uh, hadis Nabi kita saw yang berkaitan dengan uh, harta ini tentang hadis yang disebutkan uh, bahwa ketika anak Adam ini meninggal dunia maka terputuslah segala amal salah satunya Nabi mengatakan sedekatin jariah yaitu sedekah yang jari akan mengalir pahalanya selama lamanya maka di sini dijelaskan oleh para ulama adalah wakaf, wakaf, wakafkan harta Anda. Ya, langitkan atau simpan harta Anda di langit, simpan harta Anda selama-lamanya. Dengan cara bagaimana diwakafkan di jalan Allah, wakaf itu artinya berhenti. Ya, kita alihkan fungsinya, bahwa dari kita, kita serahkan kepada Allah kembali harta dari Allah, Allah berikan kepada kita, kita kembalikan kepada Allah, dan kita taruhkan di situ harta itu kita simpan, kita taruh, kita tanam dan terus akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat kelak. Ya di antaranya apa? Ya di antaranya eh, mushaf yang kita wakafkan di Allah, sumur sumber air yang kita bangun kemudian kaum muslimin bisa menikmati di sana atau masjid yang kita bangun ya kemudian lembaga-lembaga pendidikan kita wakafkan harta-harta kita di sana, maka sungguh Kalau kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala salah satu bentuk penyesalan di hari kiamat kelak orang-orang yang telah mendahului orang-orang yang telah meninggal dunia di antara permintaan mereka jika dikabulkan untuk kembali ke dunia maka di antaranya salah satunya adalah ingin menginfakkan dari harta mereka ingin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena sedekah adalah akan menghilangkan kemurkaan Allah tabaraka wa taala Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya dawu mardakum bis sadaqah, ya obati sakit kalian, penyakit kalian dengan sedekah. Banyak manfaatnya sedekah itu. Karena secara psikis itu orang sehat itu. Ya, orang sehat itu. Orang secara psikis, psikologi itu dia orang sehat. Karena orangnya murtah, orangnya lapang, tidak ada. Ini semua ditunjukkan bahwa harta itu di tangan. Mudah saja keluarnya. Dia yakin Ketika dia dikeluarkan, pasti akan kembali dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipikirkan bagaimana kembali. Oleh itu, ini yang pertanyaan yang ketiga: di dalam e, per, empat pertanyaan yang akan Allah tanya pada hari kiamat kelak, yaitu dari harta yang ia dapat ya dan kemana ia belanjakan. Kalau sudah harta kita benar, sumbernya, mari kita belanjakan di tempat yang benar. Di bulan Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk kita belanjakan. Bahkan sebagian mengatakan ketika Ramadan tiba, ya para salaf mengatakan inilah waktunya kita mengeluarkan zakat. Maksudnya harta kita. Ini saatnya kita berinvestasi untuk akhirat kita, untuk ya keselamatan kita, untuk ya, keluarga kita, semuanya. Saat inilah kita, saat inilah waktu yang paling tepat untuk kita keluarkan. Nah, yang keempat di antara pertanyaan yang akan ditanyakan Allah Taala ta adalah wa anzibih fi ma ablah ini tentang uh, tubuh kita ya uh, para ulama juga mengatakan ini tentang juga uh, kesehatan kita Allah berikan kepada kita fisik Allah berikan kepada kita kesehatan ya sehingga uh, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala di usia yang Allah berikan umur yang Allah berikan harta yang Allah titipkan kemudian tubuh kita ini Ya untuk apa ia gunakan? Ya pekerjaan apa yang kita kerjakan? Amal apa yang kita yang kita laksanakan? Nah gunakanlah tubuh kita ini, anggota tubuh kita ini untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita lihat keberkahan Ramadhan ini sangat terbukti. Orang-orang ya. seperti yang dikatakan guru kita tadi, Insya Allah semarak Ramadan Alhamdulillah ya, yang barangkali ya jarang-jarang ke masjid. Alhamdulillah kelihatan ke masjid. Ini berkah badannya ini. Berkah ini. Ini berkah. Yang barangkali selama ini kendaraannya belum dipakai untuk ke masjid. Sekarang Masya Allah. Dipakai kendaraannya, motornya, ya mobilnya ke masjid. Ya tubuhnya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ya siang harinya dia berpuasa. Malam harinya kiam. Gitu kan? Kemudian mungkin ditambah lagi dengan kiam-kiam. Setelah sepertiga malam lewat. Nah ini tubuh yang berkah ini. Badan yang berkah. yang diberikan ya yang digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala yang digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita lelah iya tapi carilah lelah kita pada uh, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala mana yang kita inginkan lelah kita di dalam urusan ketaatan kepada Allah atau lelah kita dalam urusan dunia kita kalau lelah dalam urusan Allah tabaraka wa taala tubuh kita sakit tubuh kita capek ya mungkin kita mengantuk-ngantuk mengaji ya maka nggak apa-apa silakan ya di Ramadan terlihat kan kita masya Allah dengan Al Quran sangat akrab ya kita baca Al Quran kita duduk berjam-jam ya mungkin sakit pinggang terasa Zat. tapi alhamdulillah dengan keberkahan Ramadan kita bisa sabar kita bisa sabar kita duduk masuk masjid lebih awal ya duduk kita tayatul masjid kita duduk kita yang kita pegang Al Quran ya yang mungkin di luar Ramadan belum bisa kita lakukan itu ini keberkahan Ramadan. Ya, ini keberkahan Ramadan. Kemudian kita malamnya tarawih, malamnya kita qiyam dan malamnya kita hidupkan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi kita alaihi telah mencontohkan tentang bagaimana menggunakan tubuh ini. Di dalam hadis yang masyhur yang masing-masing kita sudah sering mendengar ketika ya Aisyah radhiyallahu taala anha yang melihat eh, salatnya sampai bengkak, itu kan? kemudian ibadahnya tahajudnya sampai seperti itu. Aisyah sempat mengingatkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihatlah jawaban seorang nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Buktikan kesyukuran kita kepada Allah diberikan fisik yang sempurna, diberikan kekuatan oleh Allah pada tubuh kita, diberikan ya kesehatan pada badan kita. gunakan kekuatan kita, ya, badan kita untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah kita akan bahagia. Yakinlah kita akan menjadi orang-orang yang tentram, orang-orang yang nyaman, orang-orang yang yang merasa bahagia nantinya. Walaupun mungkin dari sisi dunia tidak seperti orang-orang lain. Tapi ketika kita sujud dan ruku kepada Allah mampu kita. Itu adalah puncak kebahagiaan. Puncak kebahagiaan. Maka Inilah yang harus kita ingat bersama, ya, dari empat hadis ini, dari empat pertanyaan dalam hadis ini. Mari kita renungi, mari kita manfaatkan momen-momen Ramadan ini, ya, waktu-waktu yang sangat indah ini, ya, untuk kita cari keberkahannya pada uh, usia kita, pada umur kita, pada ilmu kita, pada harta kita, dan pada kekuatan badan yang Allah berikan kepada kita, dan pada kesehatan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan ini. Wassalamualaikum ala Muhammad wa sallam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan saya untuk uh, materi kita, penyampaian materi kita di kesempatan pagi hari ini mengenai berseri berburu berkah setiap hari mudah-mudahan di antara poin yang disampaikan tadi keberkahan ilmu, keberkahan harta dan juga keberkahan umur serta badan kita bisa kita manfaatkan khususnya di momen-momen Ramadan 1443 Hijriah ini. Baik, generasi urban ini, pemirsa KMTV, kita masuk ke sesi pertanyaan yang sudah masuk di 08.2174.909.911. Kita coba jawab yang pertama, Ustadz. Dari Rojali di seputaran Cipta Karya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Ustadz. Ustadz menarik mengenai tema keberkahan, Ustadz. Berbicara mengenai keberkahan, apakah arti berkah sebenarnya? Kalau berbicara dari sisi harta, apakah banyaknya? Kemudian ada juga yang mengatakan para dai bahwa uh, cerdas dalam memanfaatkan atau memiliki harta yang berkah itu dalam menginfakkannya kepada para penuntut ilmu, sebagaimana para salaf dulu dan juga dermawan dahulunya. Tapi apakah di momen Ramadan ini kita akan memilih hal itu juga untuk memberikannya kepada para penuntut ilmu, atau memilih kepada orang-orang uh, yang berpuasa Ramadan, atau kepada karib kerabat kita yang dekat yang membutuhkan? Jazakallahu khairan nusat. Nah. Fadl Se. Tum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rajali di eh uh, Tadi sudah kita jelaskan bahwa makna hakikat daripada al-baraka itu ada zia dawun numu, yaitu bertambah dan berkembang. Jadi banyak dari sisi kuantitasnya. Kemudian berkembang bisa saja dari kuantitas dan juga dari kualitasnya. Jadi pada apa yang tadi dijelaskan baik pada umur kita Allah berkahi, pada ilmu kita Allah berkahi, pada harta diberkahi dan pada fisik kita juga diberkahi. Bahkan dalam satu riwayat, an syababi, sebabnya karena fisik itu identiknya dengan waktu sebabnya kekuatan. Nah, jadi Allah beri berkah. Nah, kemudian pertanyaan tentang harta yang kita miliki. Jadi ya, antara di antara para ulama yang besar seperti Abdullah bin Mubarak Rahimahullah Taala, beliau itu seorang yang punya kekayaan yang luar biasa, sampai berinfak untuk orang miskin hampir satu miliar ya, bukan satu miliar, hampir dua miliar. Ya orang minta sedekah kepadanya dalam perjalanan haji. Dia haji selalu bawa rombongan dari orang. Dia tinggal di Rai, eh, di Emaru. Dan setiap haji itu selalu bawa orang. Atas biaya beliau sendiri yang nanggung. Cuman agar yang ikut ini punya izah. Ini kan keberkahan ilmu. Jadi dia beri tapi tidak orang yang diberi tidak merasa rendah. Apa dia lakukan? Silakan mendaftar. Siapa yang punya uang setorkan berapa dia punya. Lalu dia catat, disimpan di tempat yang khusus. Lalu mereka berangkat seolah-olah mereka berangkat dengan biaya mereka masing-masing. Di perjalanan semua biaya ditanggung oleh Abdullah Mubarak. Sampai Pokoknya perjalanan haji, akomodasi, transportasi, konsumsi, bahkan hadiah-hadiah yang dibeli di Makkah dan Madinah, beli yang belikan semuanya. Sampai pulang ke negerinya kembali, di Maru, dua hari, sampai diundang itu semuanya dengan keluarganya masing-masing, ke rumahnya. Lalu dikembalikan seluruh uang yang disetorkan sebelum berangkat. Subhanallah. Saya misalnya kalau sempat diajak oleh Ustaz Gratis Ustaz katanya kan Dari awal sudah gratis Pokoknya sepanjang perjalanan itu ah, Saya akan jaga terus beliau Nampak sendalnya terlupa Saya angkat kan Kita lah lebih kurang Karena merasa berjasa Tapi dalam orang tidak seperti itu Seolah-olah dia pekerja Padahal dia nya Dia bosnya Tapi seolah-olah dia pekerja Sehingga orang nak minta Abu Abdullah katanya, saya mau perlu ini katanya. Ya sila, ayo kita beli. Seperti kait nih. pada dia ulama besar dan konglomerat besar. Nah, sampai di rumah diberi makan besar. Selepas itu dikembalikan uang masing-masing plus masing-masing jubah baru dua, dua setel pakaian baru untuk yang, ya, anda bapak haji kan harus baru pakaiannya, dikasih oleh beliau. Allah Akbar. Ini barakah rajul mubarak Abdullah ibnul mubarak betul-betul mubarak. Ini harta yang mubarak kaum muslimin. Nah, apakah harta ini kita berikan pada tulabul ilmi atau karib kerabat yang butuhkan, pakir miskin dan sebagainya? Pada asalnya yang didahulukan yang terdekat dengan kita. Alhamdulillah kalau kita di dalam keluarga kita ada pakir miskin, ada penuntut ilmu, bahkan mungkin ada apa namanya orang-orang yang harus yang harus di, dilindungi dan diberikan santunan maka mereka yang diutamakan bahkan orang tua kita harus didahulukan istri dan anak kita didahulukan karena sebaik-baik sedekah itu yang kita berikan pada istri dan anak kita orang tua saudara dan mara kita tetapi bagian itu semuanya ada kalau di keluarga sudah cukup pindah ke yang lain yang punya fadilat dan tulabul ilmi itu bukan orang biasa bukan orang biasa tapi mereka justru kebaikannya lebih banyak makanya Abdul Mubarak tadi juga dia sudah kaya seperti itu sudah berilmu seperti itu Pemurah seperti itu tak habis-habis juga hartanya sampai ada yang bertanya kok masih berbisnis lagi oh, dia bilang saya berbisnis Karena saya ingat Sufyan al Al-Auza'i, Sufyan bin Uyayna. Ini karena ulama-ulama yatim semua itu asalnya. Anak yatim tidak ada. Abdullah Mubarak kan dapat mertua orang kaya dia asalnya. <tuh> Dan jadi tidak ada salahnya juga nanti ulama bermenantukan atau bermertuakan orang kaya. Dan kalau memang mertua ini kaya, kaya akan menantu itu. Karena orang berilmu bila kaya seperti kata doktor tadi, Ni'mal malu dia biadir rajulis Makanya orang tua, mertua di kampung-kampung kita kan rata-rata ada rasa ini ya. Merasa tidak apa merasa tidak nyaman bila membantu menantunya. Ini kesalahan besar. Siapa yang harus kita harus kita bantu? Justru menantu kita harus kita bantu. Apalagi dalam dakwah, apalagi dalam menuntut ilmu, apalagi dalam menyebar ilmu. Harus kita permudah bagi mereka. Alhamdulillah yang sudah paham dan ngaji Dan tahu bagaimana Memposisikan harta, memposisikan diri Alhamdulillah banyak mertua kaya sekarang yang Masya Allah Semoga yang mendapat mertua kaya beruntung ya, Dan semuanya beruntung Karena hartanya dialokasikan untuk Membantu dakwah dan menuntut ilmu para menantu yang tadi. Nah, apakah menuntut ilmu kita beri? Ya, selalu kita beri. Saya pernah di Madinah waktu itu, masih mahasiswa satu hari atau selesai salat tarawih atau salat malam waktu itu orang-orang kan -orang pada mencari makan dan atau mencari atau nak istirahat <coughs> saya waktu itu agak kebelet nak ke kamar mandi lewat di tiang tengah Ustaz antara Tausi Al-Gharbiya itu perluasan bagian barat tempat anak-anak Indonesia sering nongkrong itu yang tiang tengah Karena ada depan, ada tengah, ada belakangan. kan? tengah itu. Saya temukan Syekh Aziah Muhammad Salim Rahimullah. rahmatul salah satu guru kita, Syekh kita yang merupakan pakaiul Madinah di zamannya. Mendapatkan dia sedang duduk sendirian. Padahal pada susah didapatkan beliau sendiri selalu bersama orang, murid-muridnya ramai. Malam itu saya temukan dia sendiri. Ini kesempatan. Karena memang ada dua pertanyaan yang sedang saya cari jawabannya, saya masih baru di Madinah itu. Nah pertanyaan diantar pertanyaan itu adalah boleh tidak mahasiswa penuntut ilmu menerima zakat? Ya yes, setelah beliau jelaskan dua pertanyaan saya tadi, lalu dijawabnya terakhir adalah boleh tidak penuntut ilmu menerima zakat? Dia jelaskan bahwa itu boleh bahkan sangat dianjurkan sangat dianjurkan karena mereka bisa lah selesai dia jawab dia masukkan tangan ke dalam saku jubahnya habis itu masukkan ke saku saya wahada nasibuk ini bagian kamu Masya Allah tawarkala. jadi ilmu aplikatif langsung jadi dia ada siapkan ini untuk kamu Alhamdulillah mendapat itu ya gembira dapat ilmu dan juga dapat amplop Masya Allah saya cium jidatnya minta izin jazakallah khairan Habis itu saya pergi sampai di wc tidak langsung semua hajat dulu dibuka amplop dulu <laughs> alhamdulillah jadi demikian mereka dan kita dapatkan para para musinin di negeri-negeri yang seperti itu mereka sengaja mencari tulabul ilmi dan banyak di antara mereka mengantarkan langsung ke rumah para penuntut ilmu itu bukan mengumumkan misalnya datang sini. Ada juga, tapi banyak di antara mereka yang langsung mengetuk pintu dan ini bagian anda. Subhanallah. Kalau dibilang zakat, ini zakat. Ini bantuan dan sebagai musa'ala. Allahu Akbar. Jadi para tulab wal ilmi memang ada bagian yang harus kita berikan untuk mereka. Khususnya mereka yang kurang mampu dan punya potensi dalam ilmu dan dakwah. Wallahu a'lam jadi, khair, mungkin ada tambahan 6 nah, uh, uh, mungkin hanya sedikit apa yang uh, ingin saya sampaikan ya bahwa ada ya. manfaatnya itu dia kalau untuk penuntut ilmu itu dia memang uh, tidak hanya sebatas tapi Masya Allah manfaatnya itu uh, bertambah gitu terus bertambah dan berkembang apa sebab kalau dengan harta yang kita berikan penuntut kepada penuntut ilmu, ya, dan dengan harta itu, dia bisa beli buku, itu kan? Dia pahami buku itu, kemudian dibaca, kemudian disebarkan. Kita dapat bagian di situ. Dengan menuntut ilmu, dengan dengan harta yang kita berikan untuk penuntut ilmu, dia bisa fokus kepada belajar. Ini orang memang terkadang kalau kurang, itu kan kurang fokus ya Ya, saya memikirkan pula yang di dapur kan. Nah, itu subhanallah. Dan eh, ini yang kita rasakan ya di selama di Madinah saat ya para masyayikh ya. Dan saya punya dosen kenangan indah ya. Eh, Syekh Muhaisin Syekh. Ya, Rahimallahu taala rahmatan wasiah. Beliau ini ngajar fikih kami, ya, ngajar fikih di kuliah Usuluddin. Eh, dia masuk bawa koper gitu. Kepu, awalnya saya kira itu buku-buku gitu kan, subhanallah. Tapi hari pertama masuk setelah sih artinya mahabolas selesai, kok ramai di luar itu gitu kan. Kita belum tahu siapa semua itu gitu kan. Nah, mahasiswa dari berbagai negara nunggu di depan uh, kelas kita gitu, di luar kelas kita, ya, subhanallah. Ya tentu kita bertanya-tanya gitu kan, bertanya-tanya. Ya, ternyata tersingkaplah ternyata seorang uh, guru syekh dosen kita yang juga seorang uh, rajulun karim ya. sangat dermawan ya membantu mahasiswa-mahasiswa yang uh, berada di Madinah yang membutuhkan gitu. Ini jarang-jarang ini dosen bawa koper isinya uang. Seharusnya bawa buku ya. Kita paling-paling bawa buku kan, bawa laptop atau bawa apa. Tapi dia bawa uang. Seh. Tapi begitulah ya orang kaya yang baik gitu ya dia memberi itu senang dengan bahagia dia memberi itu bukan senangnya menahan tapi memberikan itu itulah kebahagiaannya nah subhanallah nah ini masih eh, mahasiswa yang diterasat ulia ataupun mungkin yang Eh S1 tapi mungkin keluarganya di sana ya, atau mungkin ada yang ingin safar ya butuh tiket itu disantuni di, dibantu gitu dibantu dan saya teringat juga ketika dulu ada nizam ini sedikit apa ini nizam yang lebih dari empat tahun itu eh, tidak dikasih mukafa. Ini saya menemui ini. Jadi teman-teman yang masya Allah ya sudah empat tahun lebih diputuskan mukafaah dari jamiah, diputuskan mukafaah dari jamiah. Lalu tentu mereka bingung gimana nanti kehidupan yang masih ada jatah nyaman ada mukafa per Subhanallah Teman-teman yang lebih dari 4 tahun ini Dikumpulkan di Mat'am ya. Masih ingat ini tahun berapa itu ya 2001 atau 2002 itu Mas ya. Nah beliau mengumpulkan seluruh mahasiswa-mahasiswa yang rasib atau yang mereka punya barangkali tidak ya dengan berbagai macam alasan mereka tidak selesai dalam 4 tahun kuliah dikumpulkan dibagi masing-masing kalau tidak salah seribu real itu lebih besar dari mukafai yang diterima oleh mahasiswa itu sendiri Subhanallah Hei luar biasa Kemudian-kemudian para masyayikh kami di sana itu luar biasa Dan ini tentu berkesan di hati kita ya Sangat uh, memberikan uh, sentuhannya luar biasa Para uh, ulama, ya orang-orang yang berilmu Tapi kemudian uh, subhanallah mereka juga uh, berjihad dari harta mereka Makanya, subhanallah, jika ada di antara ikhwa yang memiliki harta yang Allah titipkan kepadanya, kelebihan harta. Masya Allah, supportlah para penuntut ilmu. Khusus ilmu syariah, ya, artinya orang-orang yang uh, berfokus dalam bidang ilmu agama, ya, dan mereka menghafal Al-Qur'an, menghafal hadith, kemudian belajar agama, belajar akidah, dan seterusnya, belajar rasuluddin, support mereka, berikan. Kalau tidak, Uh, ada keluarga dekat kita ya bertanyalah kepada para dosen mungkin ke guru kita dokter Rahman kalau ditanya banyak referensinya itu siapa orang-orang yang berhak dibantu Ustaz insyaallah beliau kasih itu nama-namanya maka para ikhwan semua uh, silakan ya, mari kita ta'un di jalan Allah Subhanahu wa taala ya yang punya info ya uh, berikan info itu yang punya uh, kemampuan untuk memberikan berikan apa yang Allah titipkan kepada kita sehingga subhanallah uh, Islam itu Kuat dan kokoh, karena kita semua saling saling kerjasama di dalam kebaikan-kebaikan ini. Jangan uh, kita hanya menikmati harta itu sendiri, kemudian nanti ya kita mati ditinggal semuanya. Ya, kata Nabi SAW, "Ketika jenazah diantarkan, ya maka ia akan mengantarkan tiga." Ya kan? Yang pertama adalah keluarga yang mencintainya, yang kedua harta yang dicari selama ini, dan yang ketiga adalah amalannya. Yang akan kekal bersama kita, amalan kita, yang akan setia dengan kita adalah amalan kita, keluarga yang mencintai kita, istri yang mencintai kita, anak yang merindukan kita, akan kembali ke rumah, harta-harta yang kita kumpulkan selama ini, yang kita berlelah-lelah mencarinya, kemudian mobil yang kita punya, kendaraan-kendaraan yang kita miliki, yang akan mengantarkan kita, ke kuburan kita, akan kembali ke rumah, ke rumah kita. Maka sebelum masa itu tiba, mari kita sama-sama mencari keberkahan dari harta yang kita miliki. Wallah ta'ala alam. Baik. Jazakallah khair, Sat. Nah, ada tambah lagi, Sat? Eh, Al-hadithu oh, yajurru ba'du ba'dan kama yakulul mathal. Uh, karena beliau sudah membuka tentang bagaimana para muslim. Ada satu ide yang juga bagus ya untuk Para muhsinin memberikan bantuan kepada para penuntut ilmu, khususnya mereka menikah ketika sedang menuntut ilmu. Memang, sangat kontras sekali perbedaannya antara negeri yang memuliakan ilmu, khususnya ilmu agama, dan para penuntutnya. Kita hidup di negeri yang masya Allah untuk ilmu agama itu mendapat tempat yang tinggi. Makanya di negeri itu saya dengar sebagiannya bila seorang mahasiswa menikah itu beasiswanya ditambah. Seperti di Kuwait. Kalau kita lihat di negeri kita akan terjadi sebaliknya. Bila beasiswa bila menikah maka beasiswa dicabut bukan yang cabut dikembalikan yang sudah diterima dan dialokasikan dikembalikan ya masing-masing semua punya cara pandang sendiri tapi yang benar adalah justru yang seperti itu di, dibantu dan dimudahkan buktinya berapa banyak mahasiswa yang sudah menikah jadi S2 S3 tidak mengganggu maka mereka harus dibantu juga bukan harus judul minta kembalikan karena kebutuhan masing-masing itu tidak sama. Ada orang yang tidak bisa menahan diri lagi. Maka kalau tidak diberikan yang halal, dia akan cari yang haram. Maka itu tidak boleh ditahan, harus diberikan. Nah para masyayikh, orang-orang kaya, ya tahu bahwasanya kebutuhan itu kebutuhan pokok manusia yang sudah mulai dewasa. Maka mereka pun memberikan atau membuat divisi-divisi yayasan-yayasan yang memberikan kemudahan kepada para penuntut ilmu yang menikah di waktu sedang kuliah. <tuh> Baik dalam bantuan materi, bantuan uang, bahkan bantuan papan dan pangan itu ada. Kalau di Madinah misalnya ada sebuah perusahaan atau semua pemilik perusahaan keluarga Rafiq hari ini tapi asli itu Madinah itu, mereka punya banyak perusahaan salah satu dari perusahaan itu khusus keuntungannya untuk membantu orang-orang fakir miskin para penuntut ilmu itu tinggal ngurus kartu serahkan kartu nanti dapat kartu bantuan bahan pangan sembako setiap bulan otomatis tak ada urusan lagi itu tinggal datang itu sudah Jatah kita sudah disiapkan di situ. Lumayan, Ustaz Beras kadang 10 kilo, minimal 5 kilo, gula 5 kilo, susu satu kaleng besar, minyak goreng. Ya ingat, kita minyak goreng sedang naik-naik, harganya dikasih satu karton kadang. Nah, kalau di bulan-bulan seperti Ramadan ini akan bertambah, akan dikasih kadang daging, ayam, dan sebagainya. Tepung satu goni kadang dikasih. <coughs> ya bisa untuk nggak kue gitu Apa kita mereka. Nah ide ini saya sudah lama bermimpi ya kalau ide ini diadopsi oleh orang-orang kaya kita di sini yang mengaji yang dermawan bukannya sampai di situ bantuan perabotan perabotan yang terpakai, saya yakin banyak dari orang-orang yang Allah beri kelebihan di negeri ini kaya-kaya. Dan pemurah, cuman mereka belum mendapatkan tempat ilmunya bagaimana. <tuh> orang kita yang terkenal pemurah sebenarnya pada asalnya, ya. Para pemurah orang kita pemurah-pemurah, cuman keyakinannya untuk berimpak tuh belum ada gitu. Perlu ilmu dan perlu penyaluran. Ada namanya Musoda Khairi di Madinah itu, dan Madinah pencetus awalnya kemudian diturut oleh daerah-daerah daerah lain. Bukan pemerintah ini swasta, ya seorang juga dosen Universitas Islam <tuh> dan juga bekerja sama dengan Syekh Abdullah Al Muhaisin rahimallahu taala yang tadi disebutkan. Jadi barang-barang terpakai, meja, kursi, tempat tidur, spring bed, lemari, kulkas, poster uh, booster, semuanya yang terpakai. Karena orang-orang kaya ini sekali sekali setahun sekali dua tahun dibuka kalau ini perabot ini kursi ini kalau baru dua tahun ini masih bagus untuk ukuran kita orang miskin itu sudah luar biasa. Nah, nah apalagi yang dari luar luar negeri seperti kita kan biasa tinggal di kampung dikasih sofa seperti ini. Kemudian kulkas masih kayak pakai. Habis saya sudah menempatkan kulkas yang mereka beri waktu itu sejak orang rumah datang sampai pulang masih bagus. Masih bagus, tidak ada rusaknya Tidak ada rusak. Subhanallah ya. Jadi uh, ini di samping menyerap tenaga kerja yang banyak. Karena akan ada tukang-tukang, tukang las ada, tukang kayu ada, uh, mekanik ada dan sebagainya. Ini mimpi yang belum terwujud sampai hari ini. Saya masih bermimpi juga. Makanya dari awal saya ajak Ustaz itu jadi orang kaya. Tapi selalu comel kaya belum belum jadi-jadi ustadznya karib, nah, karib insyaallah enam artinya kalau kita sudah bisa memulai mungkin kita beli tanah dulu dua hektar bangun gudangnya kita mulai barang rumah kita dulu kita angkut ke situ insyaallah kemudian akan dilihat oleh orang lain sehingga mahasiswa-mahasiswa kita berani untuk mendapatkan yang halal dan menjauhi yang haram kalau hari ini tidak mereka banyak yang haram yang mereka bawa. Karena apa? Sebab dia ultimatum oleh orang tuanya. Kalau kau menikah berhenti jadi anak saya. Nah, ini juga orang tua perlu pendidikan dalam masalah ini. Ya. Saya pernah ditanya oleh seorang mahasiswa, sudah S2 luar negeri pun. Orang tuanya melarang anaknya menikah. Sampai S3 dulu semua, katanya. Lalu saya tanya, Bapak dulu menikah umur berapa? 18 katanya. Anak Bapak umurnya sekarang berapa? 27. Pak, 18 Bapak sudah tak tahan apalagi 27. Kedua, Bapak dulu menikah punya sarjana atau tidak? Ya ndak, bisa membelanjai keluarga bisa. Masa dia sudah sarjana S2 ndak bisa membelanjai keluarga. Apalagi? Bapak anak berapa? Anak 13 kan. 13 anaknya. Tidak tamat Apa? <laughs> Hanya tamat SD Khawatir pada anaknya yang sudah S2 Kalau gitu Bapak telah menzalimi bapak sendiri anak-anak bapak Oleh sebab itu izinkan dia Yang tak sekolah pun bisa kasih makan anak Apalagi yang sudah sekolah tinggi Alhamdulillah Sukses anaknya sampai S3 Alhamdulillah Sukses sampai S3 saya, saya berani bikin contoh, contohnya saya pak Saya bilang kan saya menikah belum selesai S2 Ayah, karena memang tantangan juga memang gitu. selesai atau tidak ya maklumlah ketika kita sudah punya anak bak, sudah punya anak anak akan bawa lagi temannya ke rumah makanya saya terlatih sambil nulis disertasi tesis itu anak-anak di sebelah ribut-ribut dengan mainannya saya pun ribut-ribut di ruang depan dengan dengan apa bahasan saya Alhamdulillah selesai dengan izin Allah SWT nah ini pikiran yang perlu juga Ustaz mimpi ini ustadnya ya siapa yang mau silakan aja ambil konsepnya dan kita siap untuk memberikan ilmunya dengan izin allah swt terima kasih dan mohon maaf Baik, jazakallah khairan sad untuk jawabannya dan sharing pengalamannya juga bukan uh, barangkali antum juga bisa simak episode kita Ustaz, ya. indahnya belajar di kota nabi seperti yang pengalaman tadi ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. ini ada dua poin eh uh, dari hamba allah di seputaran kubang raya ustad Agak sedikit bercerita, Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ustaz kami pasutri yang baru menikah, Ustaz Kemudian mengadakan safar ke luar daerah atau ke luar kota yang cukup jauh, memerlukan beberapa hari wak, uh, waktu dalam perjalanan. Bolehkah dalam safar tersebut uh, kami membatalkan puasa dan menunaikan hajat suami istri, maksudnya, Ustadz? Uh, kemudian, uh, poin kedua, Ustadz, uh, ada saudara atau anak uh, ponakan saya yang di sentral. Uh, pusat Itu ikutan demo Ustaz Apakah ini merusak keberkahan Bulan Ramadan dan puasa Dengan alasan kita mencari Keberkahan juga dari pemimpin Yang selama ini zolim Makanya harus dihentikan ketika uh, Dia diingatkan Ustaz Mohon nasihatnya Jazakallah khairan, Ustaz. Satu hari syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin Rahimahullah Ta'ala sedang memberi kajian di Masjidil Haram karena beliau di asur awakhir selalu kajiannya di Masjidil Haram datang seorang jemaah umrah dari Mesir bertanya ke beliau Ya Syekh ana ji'tu mu'tamiran falamma qadaytu at-tawaf saya wa tahallaltu dakhalna al -funduk. Wallahi ma tahammaltu wa fa'altu ma'a ma, ma fa rajul Paham ni? Saya datang dari Mesir umrah di bulan Ramadan ini. Selesai tawab, selesai sa'i dan sudah tahallul. Sampai di kamar, di hotel. Saya tidak tahan lagi. Akhirnya kami berhubungan suami, istri. Saya kan belum tahu dia awalnya dari mana kan dia tidak sebutkan dari Mesir tadi dalam pertanyaan tidak sebutkan saya lupa tadi lalu saya si menanyakan min anta dia jawab ana min alas la alik ya kamu dari mana ada Mesir kalau gitu ya boleh sebagaimana boleh makan boleh juga berhubungan suami istri orang yang sedang musafir alhamdulillah alhamdulillah tapi jangan selalu musafir. <tuh> nah, adapun pertanyaan kedua, mungkin dokter Hidayat lebih fasih nah. nih. jurusan akidah beliau. Masya Ma Allah kiram dirahmati Allah. Nabi alaihissalatu wassalam, petunjuknya dalam masalah bermuamalah dengan para pemimpin itu terang jelas sekali. Terang jelas sekali. Ya pertama perintah Nabi kepada kita adalah bersabar. Ada orang yang bilang sabarnya sampai kapan? Ya karena pemimpin zalim katanya ya karena zalim betul bersabar. Kalau adil tidak bersabar bersyukur kita. Ini jelas perintah Nabi Wasallam bersabar. Lalu ada yang mau disampaikan. Nabi juga sebutkan caranya man kana lahu syai'un dizi sultan siapa ingin menyampaikan sesuatu pada orang yang punya fal ya khus bi yadi hendak dia dia ambil tangannya pegang lalu dia sampaikan fa in qabila minhu fazak wa illa faqad adda ma kalau diterima Memang itu yang diharap. Kalau tidak dia sudah melepaskan kewajibannya. Baik. Lalu ada yang bilang lagi. Kalau tidak sanggup untuk menemuinya. Atau tidak mungkin menemuinya. Allah sudah katakan. La yukallifullahu nafsan illa usaham. adapun melakukan. Apa yang sekarang demonstrasi. Itu adalah ijtihad pribadi, ijtihad kelompok, yang dengan ijtihadnya itu dia mengatakan <tuh> karena tidak mungkin menyampaikan itu kecuali dengan cara ini dan cara ini juga dibolehkan dalam negara demokrasi. Maashol kiram Allah. Kalau kita lihat pertama orang yang bersalah Kan zalim itu kan kesalahan. Saya salah kepada anak saya. Lalu diambil mikrofon nanti di masjid. Ayah saya tidak beri makan saya kecuali pakai ikan teri saja misalnya. Ya, dia makan ikan, makan lauk, makan daging. Saya dipakainya makan. Karena dia disebut selalu di rumah. Ayah tidak mau tahu. Macam ayah-ayah zaman dulu. Ayah zaman dulu itu ceritakan oleh nenek-nenek kita itu lauk itu untuk dia di apa di sel, apa, itu Ustaz tahu Ustaz kan ya? itu jangan coba-coba apa kena apa nanti kena rotan kaki kita kecuali dia yang kasih mak masak pun Tidak makan itu sampai ayah makan tuh yang dulu-dulu sekarang alhamdulillah anak yang dalam mulut kita dia ambil semua anak sekarang Allah mustahil. karena mereka bukan orang terdidik dulu biasa dengan adat-adat seperti itu jadi lalu dia umumkan, kira-kira menurut antum orang tuanya bisa terima? Tak bisa. Jangankan demikian, kita yang sejawat ya sama-sama ini orang biasa. Tidak punya kuasa. Lalu diumumkan kesalahan kita. Apakah kita senang? Tentu tidak mungkin. Apalagi mereka yang punya kekuasaan. Apalagi yang mereka yang punya kekuasaan pasti akan menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kadang-kadang hal-hal yang melanggar aturan dan undang-undang kita jadi penyebabnya sehingga kezalimannya semakin bertambah dan bertambah oleh itu kita sudah berapa kali berapa sekali orde yang ya orde lama data orde baru Kemudian ada baru jatuh dengan demo, kemudian reformasi berapa kali demo? Manfaatnya minim, mudaratnya banyak. Berapa banyak orang yang awalnya bermanfaat bagi umat, memberikan ilmu, memberikan pengajaran, tapi akhirnya terpaksa di di, di apa namanya di dibatasi. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Imam Ahmad rahimahullah. Di saat beliau dipaksa oleh khalifah. Dia bukan tidak punya pengikut. Ramai pengikut. Ya, ada yang mengatakan untuk melawan lagi itu. Ya, pokoknya menyampaikan itu batil di depan umum. karena Imam Ahmad tidak. Kita tidak diizinkan Allah dan Rasul melakukan itu. Oleh sebab itu kita menasihati. Ya supaya menghindari hal-hal yang tidak diizinkan walaupun bermanfaat. Karena khamar ketika ditanyakan yas'aluna ka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kathi ithmun uh, kabir wa nas, wa akbar min Manfaat mungkin ada. Setidaknya terlampiaskan keinginan untuk menyampaikan aspirasi. Terus aspirasi terima atau tidak? Pada umumnya juga tidak diterima sudah berapa kali dengan jumlah yang sangat besar hasilnya apa ada sebagian manfaatnya tapi mudaratnya justru lebih besar dan mudarat paling besar kita meninggalkan arahan Allah dan Rasul SAW. alaihi semoga Allah memberikan hidayah kita kita semua dan memberikan kesabaran khususnya di bulan Ramadan ya sabar itu memang sedang diuji kalau pemimpinnya adil bukan bersabar lagi kita ber bersyukur. Wallahu ta'ala. Mungkin Ustaz Idayat ada tambahan silakan. Nah, ada tambahan Ustaz? Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz, untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, para ulama atau salaf terdahulu banyak um, meliburkan kajian, bahkan usahanya atau aktivitasnya di bulan suci Ramadan. Uh, demi berburu keberkahan setiap harinya di bulan suci Ramadan. Uh, berbanding terbalik dengan keadaan kita sekarang banyak para dai atau satis justru lebih banyak jadwal kajiannya demi uh, bulan suci Ramadan. Ini seperti apa Ustaz? <laughs> Naam jazakallahu <laughs> khair. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih atas pertanyaannya. Ya seperti yang dilakukan oleh Imam Malik Muhammad Allah taala, beliau meliburkan ya, kajian uh, dan fokus uh, membaca quran ya. Dia bersama Al-Qur'an saja dan ini yang dilakukan oleh para Salaf kita Alhamdulillah ini juga uh, sebuah nikmat ya yang kita lihat pada mereka dan mudah-mudahan juga bisa kita uh, aplikasikan dalam kehidupan kita ini ya Adapun uh, kondisi kita hari ini ya pertama uh, secara uh, keilmuan ya keilmuan uh, ini anak memandang butuh lebih untuk diingatkan gitu. lebih untuk diberikan eh, peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, eh, bimbingan-bimbingan, sehingga terkadang eh, dengan momen eh, itu pula lah kita bisa eh, menyentuh para asatiza juga memberikan ilmu dengan berbagai eh, bidang dan berbagai macam untuk manfaat yang bisa disampaikan. Ya, insyaallah eh, kita berusaha, ya, untuk memaksimalkan waktu kita dan termasuk anak sendiri dulu e, kajian itu itu sampai lima itu mulai dari subuh duha atau zuhur kabla iftar sampai terawih malam tapi alhamdulillah dengan kesadaran ya kemudian kita menginginkan bahwa kebaikan itu juga kita nikmati maka alhamdulillah ya, kita sesuaikan dengan kondisi kita dan e, kita diminta untuk beri nasihat, ya kita kita beri nasihat, begitu kan? Tapi insya Allah e, kita berusaha untuk ya, menguatkan diri dan menguatkan e, kaum muslimin jamaah e, di mana kita diminta untuk memberikan nasihat. ala <imbulan> hal, kita berusaha untuk mencontoh mereka kehidupan mereka, ya kesungguhan mereka dengan Al-Quran yang fokus dengan berbagai ibadah fokus. Dan kita berusaha pula insya Allah untuk itu. Itu tadi saya memandang bahwa uh, umat ini perlu ya, sangat dikuatkan, dibutuhkan untuk peringatan, nasihat-nasihat. Mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat itu pun bisa ya, sampai di hati mereka dan bisa menikmati agama ini dengan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu. Nah, ada tambahan set, Fatal set. terima kasih. Anda tambahkan sedikit. Kenapa berbanding terbalik? Karena masyarakat kita di masa salep dengan masyarakat di masa khalaf ini berbanding terbalik juga. Di masa itu, mereka pada ke masjid setiap hari dan setiap waktu. Ya. Dan mereka selalu di majlis ilmu pada umumnya. Ya. Tetapi di masa kita, coba lihat masjid di hari-hari biasa satu sab bahkan setengah sab. Kemudian di kajian-kajian hadir satu sab setengah sab. Kecuali tabligh akbar dan kondang, itu mungkin. Itu kan kau kapan sekali lima tahun sekali setahun dan sebagainya. Hari-hari PHBI saja. Apakah itu cukup? Jadi menuntut ilmu masyarakat kita pada asalnya tidak menuntut ilmu. Dan pada asalnya beragama bukan mengikuti ilmu, tapi menurut apa yang ditengok dari orang, tengok yang ditengok tak ulama atau tidak. Oleh sebab itu maka karena terbalik, terbalik kata keadaan terbalik makanya kebijakan pun terbalik sekarang. Nah, dan ikhwani fillah wa mengajarkan ilmu itu bagian daripada amal. Bagian daripada keberkahan Ramadan. Iya, karena di dalamnya ada Al-Qur'an, ada hadis Nabi alaihi ada kebaikan-kebaikan. Kalau ndak di bulan Ramadan ini kapan mereka nuntut ilmu? Oh ndak, kami sudah nuntut ilmu kita. Berapa persen dari umat Islam yang rajin nuntut ilmu itu berapa persen? Tapi kebanyakan tidak. Dan kenapa pula antara isak dan Tarawih? Sebab kalau ndak jemaah yang biasa mengaji, Kalau dibuat setelah witir insya Allah Ya ini Sembilan per sepuluh hilang Balik lagi seperti kajian biasa Jangankan untuk ini Masjid yang sudah biasa juga Orangnya sudah biasa ngaji rutin Tapi kalau dibuat setelah terawih juga Banyak hilang Nah makanya pasnya memang antara Isya dan terawih Atau paling apa namanya Witirnya ditunda dulu Sebelum witir dibuat kajian Kalau setelah witir nampaknya ya maklumlah. Pertama paling itu juga akan sampai ke Ustaz nanti katanya kan. Yang kedua, perut sudah lapar pula. Yang ketiga, mata dah ngantuk. Memikirkan untuk bangun sahur nanti. Oleh sebab itu maka uh, dan kenapa tiap malam? Karena namanya santapan juga tiap malam. Santapan jasmani tiap malam, maka santapan juga tiap malam. Wallahu taala. Ya, sesak namanya tiap malam. Wallahu taala. Nah, itu Ustaz, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman semua. Ustaz, ada satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ini baru masuk Ustaz. Boleh dijawab Ustaz? Nah, ini pertanyaan masih menyambung sebelum pertanyaan terakhir Ustaz. Pertanyaan terakhir menyambung pertanyaan sebelumnya. Katanya ini hadis ini jarang disampaikan Ustaz. Eh, oleh hadis dari Rasulullah SAW. Eh, artinya seperti ini Ustaz. Dengarkanlah apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin, siapa yang masuk kepada mereka, lalu membenarkan kedustaan mereka dan menyokong kezaliman mereka. Maka dia bukan golonganku, aku juga bokon, bukan golongannya, dia juga tidak akan menemuiku di telaga. Ini hadis katanya, riwayat Tirmizi nasai, dan al-Hakim. Hadis ini juga saya akan membantah dakwah yang notabene di labeli Salafi, yang melarang berdemo atau melawan kepada pemerintah. Ini seperti apa, ustaz? Nah. Baik. Nata ya. Baik, malam. Itu jawaban dari Ustaz. Sepertinya itu pertanyaan terakhir Ustaz untuk kesempatan uh, hari ini. Dan mudah-mudahan saja pekan depan kita masih bisa bersama di program diktat dan jazakallah khairan Ustaz untuk uh, keilmuan ataupun nasihatnya di kesempatan hari ini. Jazakumullah khairan juga untuk Atom yang sudah bertanya di 08217490991911. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Afan untuk semua salah kata dan kita bicara. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an ila anta astagfirullah wa itubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yatluna kitab Allah. wa ghasyiyat humur rahmah wafat haffat bihimul malaikah wa dhakarahumullahu indah tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as sekinah ketentraman dan kenyamanan wa ghasyiyat rahmah dan mereka diliputi pula oleh rahmat kasih sayang dari Allah subhanahu ta'ala Wahafat bihimul malaikah Dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu Wa zakarahumullahu fi man indah Dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka Di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya Di masyarakat atas Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut Di sisi Allah di kalangan para malaikat Dan di akhir majlis ini Mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis Qudsi, "Kumumangfuran lakum". Silakan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.